Jumpa lagi dengan Kakak Game. Karena masih banyak pertanyaan seputar event Champions League, kali ini kita mau bahas lagi event Champions League. Oke, kita masuk ke event Champions League. Kali ini kita mau bahas tentang Star Game. Teman-teman udah pada tahu kita punya 3 pilihan level Star Game. Level easy, medium, sama hard. Kali ini kita mau sharing yang level medium ya. Kita pilih yang medium. Di video sebelumnya udah dijelasin kalau kita mau ambil Beckham, kita harus main Star Game level medium setiap hari dan dapat 15 bintang. Jadi kali ini kita mau sharing cara dapat 15 bintang di level medium. Yang pertama kita main shooting target. Shooting target Star Game termasuk gampang ya. Kita tinggal arahin aja tendangannya ke pojok. Oke, kita lanjut ke Star Game yang kedua. Kita main Wall and Target. Teman-teman udah pada tahu kita incernya yang target warna ungu karena poinnya lebih gede. Jadi kita tendangnya ketika target warna ungunya itu tertutup ya. Nah, seperti ini kita tendang. Jadi pas kita nendang nanti targetnya terbuka. Target tertutup, kita tendang. Dapat ya 1500 poin. Jadi kita tunggu sampai target warna ungu tertutup. Nah, seperti ini. Oke, dapat lagi 1500 poin. Oke, kita lanjut ke Star Game yang ketiga. Kita main Defending Oversoul. Kalau ini kita fokus aja ke lawan, ke orangnya. Kita fokus defend, kita fokus tackle, sama fokus clear bola. Jadi kita nggak usah fokus ngumpulin koin. Kalau kita berhasil defend dari 5 lawan, syarat Star Game udah terpenuhi.
Oke, kita lanjutin start game yang keempat. Sama kayak start game yang kedua tadi ya. Start game keempat, wall and target. Sama kayak start game yang kedua, kita incernya target yang warna ungu. Nunggu sampai target warna ungu ketutup, baru kita tendang. Oke, kita lanjut start game yang kelima, Coin Runner. Karena ini pakai tablet, dribblingnya agak susah. Tapi pasti kalau teman-teman pakai smartphone atau HP biasa yang kecil, dribblingnya lebih gampang, jadi nyelesain Coin Runner juga lebih gampang. Yang paling penting di Coin Runner ada di box kedua. Di box kedua ini kita harus dribbling searah jarum jam, biar kita bisa hindarin garis warna merah. Oke, kita udah selesai di box yang kedua. Nah, ini tinggal kita dribbling biasa, lewatin lawan, sama kumpulin koin. Oke, kita udah selesaiin 5 star game. Kita dapat 15 bintang. Kita tinggal ambil hadiah UCL point. Kalau kita udah nyelesain 5 star game, kita bisa ambil 1 UCL tiket setiap hari. Apa gunanya UCL tiket? UCL tiket ini gunanya buat main bonus match. Nah, bonus match ini gunanya buat kita ambil Aguero atau Piszczek end of era. Nah, di sini bisa kalian lihat ini masih 2 kali bonus match. Targetnya 10 bonus match. Jadi kita tiap hari harus main 1 bonus match. Kalau kita males main bonus match, tinggal kita setting jadi autoplay. Caranya kita masuk menu setting, terus kita pilih gameplay, terus kalian aktifin auto pass sama auto switching.
kita udah menang satu bonus match. Sekarang kita lihat di end of era, bisa kalian lihat udah berubah, tadinya 2 sekarang 3 kali kemenangan dari 10 kemenangan. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.